Letkol Pas Helmi Pasukan Khusus TNI jadi Wadan Wing 1 Paskas. Di awal tahun 2022 ini, ada rotasi jabatan penting di jajaran Komandan Batalion Pasukan Khusus, Kop Pasukan Kas, Paskas TNI, Angkatan Udara. Komandan Batalion Komando 461 Cakra Baskara Paskas, Letnan Kolonel Pas Helmi Ardianto Nange, telah menyerahkan tongkat komando kepemimpinannya melalui serah terima jabatan kepada Letkol Pas Kandung Wijoyono. Berdasarkan siaran resmi Kopaskas TNI Angkatan Udara, dilansir Jumat 7 Januari 2022. Upacara serah terima jabatan dan Yunkum 461 Paskas dipimpin oleh Komandan Wing 1 Paskas, Kolonel Pas Nana Setiawan. Sementara itu, menurut Letkol Pas Helmi, saat berkomunikasi dengan FIFA Militer selepas serah terima jabatan dan Yunkum 461, beliau akan menjalankan upacara serah terima Wakil Komandan Wing 1 Paskas. Jadi Letkol Pas Helmi dipercaya untuk mengisi jabatan Wadan Wing 1 Paskas yang sebelumnya ditempati oleh Letnan Kolonel Pas Andi. Perlu diketahui, Letkol Pas Helmi merupakan perwira menengah TNI yang membawa terbang api obor Asian Games 2008. Ketika itu bersama 52 penerjun Paskas, Helmi membawa api dari ketinggian 7000 kaki di kawasan Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan. Helmi memiliki rekam jejak terjun dari langit yang top. Dia kerap mengikuti kejuaraan terjun payung internasional. Yang terbaru dia merebut sejumlah gelar di kejuaraan Dubai Internasional. Untuk diketahui juga, Wing 1 Paskas adalah satuan setingkat Brigade yang berada di bawah kendali Kopaskas. Markasnya di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.